Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antan alimun hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahin aliyin azim. Allahumma faqihna fid din wafta' alaina futuhan arifin waj'an a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna 'ilman nafi'ah warzuqna fahman sahihan mustaqiman ya rabbana ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Kata musannab rahimahullah, wa yusannu lil'atisi, wa yusannu lil'atisi wad'u syai'in ala wajhihi, dan disunat. Yusannu disunat lil atisi, disunat bagi orang yang bersin. Orang yang bersin tu disunat bagi dia nak ipain dia wad'u syai'in ala wajhi, disunat akan menghantar, meletak, disunatkan meletak, sunat diletak. Letak gapo syai'in akan sesuatu. Sunat letak sesuatu. Suatu tu kita tafsir aikal yadi kayadihi, wak tak apa, kayadihi wak itu. Kayadihi seperti tangannya tok tangi au saubihi, ha wak itu. Au saubihi atau seperti pakaian kain dia. Kain dia. Ha tu. Letak tangan ataupun tok kain apa saja, ada kain bulu, ada kain apa tisu misalnya, apa saja letak semua di mana, ala wajhihi, di atas muka baginyo, atas ala takluk pada wadai, di atas muka baginyo, bagi bagi artis tak ni tu, dia tok atas muka dia. Haa, kira atas hidung dia tu lah kira. Haa, tu dah. Dia tak suatu sunat. Dia nak tudung, nak buat tudung muka. Haa, yang duduk lepas pun gitu. Tu dia. Habis. Wa khafdu sautihi, atop kepada wada'u dah. Sunat pula bagi dia tu. Hak ni sunat suku mari ni. Sunat suku ni. Dia kata sunat khafdu sautihi, disunat akan merendah, merendah, mengkurang, merendahkan sautihi, merendahkan akan suaranya, suara baginya, bagi artis, al-artis kurang suara sikit ni, nak lepas pakar terus lepas derah lalu, dan lepas dah dia rasa puas hati lagu tu. Ada orang-orang kita dia busing tu, dia nak buat, dia disuap, dia dipuati lalu. Rasa tak sudah, rasa tak kenyi, rasa tak sakcai kita. Mak boleh lurah sorok. Asyai dengar pun. Padahal, kurang boleh. Dia kurang boleh, dia slow boleh, dia kawal, dia kontrol, dia jaga boleh suara tu. Sunat kita merendahkan suara. Bukan suaranya, suara bagi alam artis dia. Sekadar mana merendah? Ma'amkana, ma'amkana, tu muddata imkanihi, ma tu ma masdariyah zorfiyah lah dia, ma masdariyah zorfiyah, amkana tu fa'il dia dah memustatir rojok kepada khafdu, maf'u bagi amkana tu mahzuh, ma'amkana ni ma'amkanahu, kena kata gitu, ini muddata imkanihi lahu. Ya kena takdir lagu tu, tu ma'amkana tu. Yang ni selama,
selama kuasa ia. Ha, selama mana kuasa lah, mampulah, memampulah ia, ia al-khabdu, ia merendah tu. Hu akan dia akan seorang al-atis dah. Ha, tu maknanya ia pekurangkan suara sekuasa-kuasa dia, ia kuasa sekadar mana kadar tu boleh. Ha, selama kuasa ia, sehabibi kuasa ia, ia buat, ia buat. Kalau tu tu orang panggil kita perendahkan suara kita ke tudung muka, sunat paling kot lain. Kalau duduk dalam hidengeng, duduk dalam tempat menjelis, sunat paling kot luar. Sunat kita paling ke luar ketika kita busing tu. Lepas tu katuk muka, katuk, katuk muka kita, katuk hidung kita. Lepas tu teherkan suara, jangan berderah sangat. Ha, tu adab Islam ajar sunat berlaku. Khabdu sautih wa ijabatu musyammitihi, atop kepada wada'u juga. Dan sidang disunat juga bagi artis, orang yang bersing, bila dia kata alhamdulillah, dia mulai pun dengar yarhamukallah. Dia kata kena wa ijabatu musyammitihi, dan menjawab. Ha, ni kira menjawab. Ha, tu. Dan disunat menjawab, menjawablah oleh artis itu, menjawab akan musyammitihi, akan orang yang mendo'o, akan dia, akan al-artis. Musyammitihi, musyammi al-artis. Orang tolong nak awi dia dah. Jawab atiklah. Terjawab atiklah. Bila memang kata, yarhamukallah, kita pun jawab. Sunat kita jawab. Kalau tak pandai, duduk dia. Duduk malu pun ni. Tak pandai nak jawab, siapa ke tak kata alhamdulillah, takut dia kata yarhamukallah. Tu. Tak saya kata alhamdulillah, takut dia kata yarhamukallah. Bila dia kata yarhamukallah, kita kena jawab pula. Aku tak kerti jawab tu, maka tak kata alhamdulillah dia mula. Jadi yang bodoh kira lagu tu, dia masing-masing sunat, masing-masing alhamdulillah sunat suku. Yahdina wa yahdikumullah ni sunat suku. Tu dia duk perak angin sangat. Perak angin tak boleh makan apa. Tu wa ijabatu musyammitihi, dan menjawab akan orang yang berdoa, akan dia, akan al-atis. Itulah jawab lagu mana cara dia. Ha, ni rupa jawab takluk pada ijabah. Binahwi, menjawab dengan umpama. Binahwi kaulihi, baiklah. Binahwi kaulihi, dan jawab dengan umpama perkataannya, perkataan bagi artis. Jawab umpama ini, dia kecek umpama tu, berartinya dengan sirah lain pun boleh juga. Bukan tentu hak ni, dengan umpama perkataannya, yahdikumullah. Hak hadis hadis datang mari tu, yahdikumullah, yahdina tu kita doa untuk kita adik tu. Dalam hadis datang mari sekadar yahdikumullah. Yahdikumullah, maka kita tambah yahdina wa yahdikumullah. Tu dia. Lepas tu tambah lagi ay wa yuslihu balakum, buat itu. Ada satu hadis tambah mari lagi, wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum, wa yuslihu balakum. Ha tu kita belajar ngapa we ingat yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ha tu kata hok tu yahdikumullah, minta hidayah akan kami dan akan kamu oleh Allah, minta menunjuk jalan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta itu hidayat kemung, itu hai tetap mung atas hidayat. Wa yuslihu balakum, dan membaiklah, membaiklah ya Allah balakum, akan keadaan bagi kamu, keadaan mung tu, minta itu baiklah. Tu nampak tu dah. Tu rupa dia. Rupa dia. Tu. Dia tamak kapten pula sebenar dalam ajaran Islam ni, dia ada selit-selit hikmah dia. Satunya nak tamak ikatan gitu. Rasa dekat ya. Walaupun orang tak kenal sekalipun, dia duduk dekat kita, kita alhamdulillah dia yarhamukallah. Allah. Lepas tu yahdina wa yahdikumullah pula. Cuba tengok ah. Rasa rapat mari selalu.
hok dok jauh pun wasa rapat. Ha tu tu ikat te Islam tu deh. Alhamdulillah situ. Dum. Wasa gelap. Ha habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullah. Patu ya kata nahwi ni umpama ni berarti boleh kata lagu lagu lain boleh kan? Boleh kita kata rupa lain pula boleh tak? Boleh. Nahwi tu tulis situ. Tulis lagi betul nahwi ai wa ka qawlihi ghafarallahu lakum boleh? Ghafarallahu lakum kita kata gitu. Ghafarallahu lakum. Minta ampun oleh Allah akan dikau bagi engkau. Minta Tuhan ampun bagimu. Bagi Tuhan mengwimu abi ampun kepadamu. Ghafarallahu lakum. Atau yahdikum. Yahdikumullah. Itu ringkas sekali dah. Yahdikumullah. Wa yuslihu balakum. Atau yahdina wa yahdikumullah. Wa yuslihu balakum. Payah ke sang tak tu ingat lagi eh tak payah tapi ingat lagi serak ah insyaallah lepas tu kena biasa pula lah kena buat asokmu ah tu yang malu Allah malu kata alhamdulillah tu malu. Nak bersing sekali alhamdulillah jadi rasa malu. Kita ni jadi rasa tak gamak pula. Allah jadi kalau dia nak ajar dah alhamdulillah tik jadi nampak rupa ni ah. Depek orang ramah ni. Ha rupa tu pula jadi rasa jaga juga dia. Ha dia tu orang yang berilmu. Ha jadi kot tu misalnya. Ha tu. Sungguh pun sunat kita memperingat tapi tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Ha habis itu. Maka kata dia yahdikumullah walam yajib. Oh dan tidak wajib ia raddut tasmiti. Tidak wajib ia raddu at-tasmi, tak wajib oleh membalas akan akan gapo akan jawab bersing saat ni tu. Menjawab akan membalas akan jawab bersing saat ni. Bila dia berkata yarhamkumullah yarham yarhamkumullah apa nama apa dia alhamdulillah yarhamkumullah dia berkata gitu. Adakah wajib sebelah kita ni kena jawab ya pula? Orang yang kata alhamdulillah apa hukum? Sunat. Boleh pahala banyak. Darajat tinggi di akhirat. Tu. Lepas tu apa hukum orang yang kata yarhamukallah? Sunat pula. Boleh balas saya tinggi di akhirat. Lepas tu bila dia mau tunjuk dah. Dia mau doa bagi kita dah. Apa hukum kita balaskan tasmid tu? Dia mau kata yarhamukumullah. Apa hukum kita balas dengan yadina? Tak wajib. Sunat je. Sunat. Lam yajib. Tak wajib. Bukan sunat saja. Oh, tak wajib dia. Bagaimana nak jawab salam wajib? Ha, dia kata. Dia mahu salam mari, kita wajib jawab. Ha, ni dia mahu doa mari. Kenapa tak wajib jawab ha, ni? Soalannya, sebab apa tak wajib? Ilak ni jawab tulis siap dah. Tak wajib. Sebab apa? Li'annahu ilak pada lam yajib dah. Kerana bahawasanya raddat tasmid. Kerana bahawasanya membalaskan. Membalas akan tasmid. Membalas akan mendo'o saat ni. Itu dia. Membalaskan do'o saat ni tu. Dan mohon yarhamkumullah. Itu. Itu dia. Sebab kita balas. Balas do'o saat ni tu. La ikhafata bitarkihi. Khaba'anna. Tidak ada jenis. Apa makna la ikhafata? Tidak ada jenis memberi ketakutan. Ikhafah ni menakut. Tidak ada jenis menakuti.
Tak ada jenis menakuti. Bitarkihi la ikhafata hasilatun bitarkihi. Tidak ada jenis menakuti hasil ia bitarkihi bisababi tarkihi. Dengan sebab ditinggal akan dia akan raddi tashmid. Apa maksud? Ikhafah ni apa ikhafah? Menakuti, buat we takut, we gerung, we naling. Itu ikhafah. Akhafa ya'mik daripada akhafa yukhifu ikhafatan. Menakut, menakut. Ah tu. Masalahnya kalau kita tinggal, kita tak kata yahdikumullah. Adakah buat we orang hok kata yarhamkumullah sat ni wasa takut? Wasa gerung? Dak. Ya tak sama dengan jawab salam. Jawab salam tu orang Allah saleh Allah tangih dah soalan kata gini. Dia mohon Allah tangih. Dia mohon temu kita dia mohon Allah tangih. Kita tak hala jawab. Kita tak hala nak pergi dia. Rasul ke mana dia? Ah, takut ya ni. Ah sialah mono. Gena ni. Aku nak baik tapi dia tak. Ha tu. Bila orang wisalah kita assalamualaikum. Kita nak hala. Kita Allah perasa eh bagi. Tiba-tiba dia tak jawab. Bila tak jawab, timu perasa eh gapo? Takut weh ke orang yang tak jawab ni. Takut ke orang hok yang wisalat tu. Maka sebab wajib kita jawab salam tu kerana jawab salam tu kalau tak jawab tinggal jawab membawa kepada takut orang hok beri ni. Dia rasa gerung takut kepada orang. Naling lalu. Wasa gitu dak? Kita wisalah dia mulusnya. Assalamualaikum. Dia mulusnya. Wak tengok muka pula. Ah, ya. Mula nak hunuh lagi dah. Ya ikhafah ada dalam tarkurat di salam. Tapi masalah tinggal jawab ni bising tak ni tu. Dia tak ada ikhafah. Kalau orang tak kata yahdikumullah pun kita tak rasa apa. Lek kita ni orang hok kata yarhamkumullah ni tak ada kuasa kata oh nalim aku no takut aku dia tak kata yahdina wa yahdikum tak ada ikhafah dengan sebab meninggalkan akan raddi tashmid tu tak ada sebab tu syarat perintah we wajib jawab salam adapun hok ni tak wajib jawab mung kena jawab sebab kalau mung tak jawab dia mau takut gemung tu dia mau takut dia mau wisalah dah tiba-tiba mung tak jawab dia mau gerung gemung tu takut. Ha, demo jadi takut walaupun mu tak ada gapo-gapo pun tapi dengan sebab mu tak jawab tu demo demo jadi naling mari demo takut mari wajib mengkena jawab ha tu masalah salah tapi masalah raddu tashmid la yajibu lam yajib kerana tidak ada ikhafah atau ihash ihat ni meliarkan hati yalah agak la ikhafata ai wala ihasha boleh la ikhafata wala ihasha tidak ada ikhafah tidak ada ihas ihas ni meliarkan hati wakwi hati tu wasalia tak jinak hati orang dengar bila orang tak jawab salam ni rasul lah dia dah kata ah aduh tak rapat kita tak rapat wasa tak jinak lah duduk dengan dia tu. Tapi waalaikumussalam jinak hati mari hati dia. Ha, sebab itulah dia kata tidak ada jenis menakutkan. Tidak ada jenis menakutkan dengan sebab meninggalkan akan jawab bersing tadi. Ha, tu nampak tu dah. Bikhilafi raddis salami. Bikhilafi wazalika raddut tashmiti. Wazalika raddut tashmiti. Dan bermula di makyat itu. Jadi buah tu tak luk mahzub khabar mugi muqtadamah tu. Wazalika dan bermula di makian itu raddu tashmid membalas akan jawab bersing tak ni membalaskan jawab bersing dia mau jawab yarhamkumullah kita nak balas pula tu mutalabbisun bi khilafi raddis salam bersepakailah ia dengan bersalahan menjawab membalas akan salam
Kita membalas salam, menjawab salam. Tu tak serupa. Sebab apa? Tulis tafrat. Fa innahu wajibun. Buat itu. Fa innahu wajibun. Tafrat pada berkhilaf. Fa innahu wajibun. Li anna fi tarkihi. Lianna fi tarkihi ikhafatan wa ihashan. Wa'idah. Habis. Maka fa'innahu, maka sungguhnya raddus salam, raddus salam, jawab salam ni wajibun, wajib. Tak sama dengan hak ni. Jawab busing sunat, jawab salam wajib. Sebab apa kata wajib? Lianna fi tarkihi, kerana bahawasanya ada pada meninggalkan, sabit pada meninggalkan akan dia, akan rod di salam tu. Kita tinggal tak jawab salam tu. Hak tu ada gapo dalam tu? Ikhafatan isim inna wakhar. Menakutkan. Wa ihasyan, dan meliarkan hati. Orang yang jadi rasa takut. Maka syarat yang agak habis-habis tengok. Masalah jawab salam, mengkena jawab. Ha, salam kena jawab. Tapi bising tak jawab, tak apa, tapi pahala tak boleh lah. Ha, kita ni nak kepala ni sangat. Wa may ya'mal mithqala dzarratil khairan yarah. Allah Taala janji dah. Seberat biji sawi pun jangan nampak ke mak esok jawab mari. Yang nge pelekek amal ahli-ahli ni. Yang nge pelekek alhamdulillah, yang nge pelekek yarhamkumullah, yang nge. Hok ni hok dak berat timengi ke akhirat esok ni. Tu kok sikit-sikit ni hok lok tapung ni. Dok pelekeh duit sekok. Alah, hok ni dok tapung cukup 100 ni. Tengok pian kita nak tu banci eh, tan banci tanakan eh. Kalau le banci kita ada 99, nak buka tak leh. Nak tekan daripada bank ATM tak leh 99. Ya tak ada duit 99. Duit 1 ada. Buat lagu mana? Saya minta sekok eh, ada tak? Jadi kena om masuk sekut pula. Jangan pelakir hot sikit wey. Hot sikit tu hot boleh buat tu bit satu. Maka hot sikit-sikit ni dia panggil punca berkat seseorang. Dia tahu dia beramal, dia tahu dia beramal, dia tahu dia beramal. Inilah hot Nabi kata, man amila bima ya'lamu. Barang siapa beramal dengan apa yang dia tahu. Man amila bima alimah. Warasahullahu in mamalam ya'lam. Bila beramal dengan barang yang tahu, Tuhan tambah lagi ilmu yang dia belum tak tahu. Yang hak belum dia tahu, Tuhan beri lagi ilmu sir-sir lagi. Rahsia, rahsia, rahsia. Maka ilmu hakikat ni, hasil daripada wah bagi syariat ni. Bila kita beramal, hak ni dah. Beramal dari daging darah kita dah, kehidupan kita turut sunnah Nabi dah. Ketika tu lah akan menjadi rahsia lah hati kita tu ada tu. Orang tu nak jadi wali lah lah tu. Tu wali-waliullah ni kehidupan dia tu sunnah Nabi dah. Kehidupan dia tu, gerak-gerak dia tu sunnah Nabi dah. Tu makan dia, tidur dia, berjalan dia, naik kenderaan dia, apa dia sunnah Nabi belakang. Duduk dengan jalan sunnah Nabi. Dia ganti Nabi lah. Dia tu. Maka kita ni nak ya alhamdulillah benda. Alhamdulillah benda. Allahu akbar. Dah. Habis itu, kemudian kata musannif rahimahullah, wala asla, dan tidak ada dalil, tidak ada jenis asal, la asla aila dalila. Tidak ada dalil, musannif kata tak ada dalil lah. Lima tadahun nasu. Lam tak lumat tu khabalah. Tidak ada dalil bagi barang. La asla. Tidak ada dalil. Tidak ada jenis asal. Tidak asal. Tidak humi. Tidak ada dalil. Limakta dahunnas. Bagi barang yang telah beradat, telah berbiasa-biasa akan dia, akan ma, akan barang tu. An-nasu uli manusia. Benda hak manusia diadat biasa. Tak ada dalil tu.
ni adat rumah demo tu lah. Rumah kita ada tak? Jarang-jarang lah. Adat di negeri Arab ke. Ya adat tu tengok tempat teh pula dah. Maka tidak ada dalil bagi barang yang telah beradat, telah berbiasa buat akan dia akan ma oleh manusia. Manusia biasa buat. Hak ni tak ada dalil. Tolong ingat. Hendak buat-buat tu tak ada dalil tu. Ha, tak ada nah. Tak ada asal. Ah ha, tu. Bila kata la asla tu kena tengok pula lah bercanggah ke tak dengan dengan hukum. Kalau tak bercanggah, ha, duk tangguh kata haruh. Bokeh kadang-kadang jadi bida'ah, jadi makruh kemari. Tu kan tengok kadang pula situ. Tidak ada asal bagi barang yang manusia buat. Gapa yang barang tu? Wasa tak tahu. Min bayar pada mah. Min istikmali kira'atil fatihati. Iaitu bayar pada mah tu. Gapa barang yang berbiasa buat akan dia oleh manusia? Daripada istikmali. Menghabiskan istikman asalnya. Mensempurnakan istakmala. Ini kita tahu menghabiskan. Mensempurnakan dan menghabiskan. Qira'atil fatihati. Menghabis dan mensempurnakan. Akan membaca. Menghabiskan. Membacakan surah al-fatihah. Qira'atil fatihah. Membaca al-fatihah. Surah al-fatihah. Ah tu. Ya perhabis surah fatihah. Ya perhabis. Kecek tak istikman. Bukan semata-mata ya perhabis. Ya menghabiskan surah fatihah. Istikman tu bila? Tak luk pada istikman. Bak dan utasi. Kemudian dari bersin. Bak dan utas. Ay bak da kaulihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bak dan utas. Ay bak da kaulihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah tu jaga situ. Kalau tak buat lagu tu tak payah tu. Tak payah, tak payah gano, tak payah kata istikman tu rupa mana. Jadi kita ngaji dah, sunat kita kata kena bila kata kita pusing alhamdulillah. Dan sunat lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau boleh tambah lagi ala kulli halin kata. Maka dia baca kena. Syekh kata alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhabis Fatihah selalu ha rabbil alamin dah. Ada orang beradat lagu tu. Ya tak, hak tu tak ada dalil tu. Nabi tak ada buat we tengok tu. Dia kata ya boleh dah rabbil alamin arrahmanir rahim ya. Istiqman tu orang panggil dia perhabis surah Fatihah lagu tu. Ah tak ada dalil begitu dia kata. Tu. Ada orang yang memang dia fikir mari dia rasa molek. And tu. Sekuat-kuat ada dalil yang umum pun tak apalah, tapi ni masya-Allah pusing lagu ni kita kena tengok perbuatan Nabi secara khusus. Kalau Nabi buat kita tengok kena turut tu. Kena turut tu. Kalau Nabi tak buat, ha, tengok kembali kepada rupa lain pula. Nabi tak buat, kena tengok pula. Tengok bercanggah ke tak dengan sabda dia, dengan qira'ah hadis. Kalau tak bercanggah, maka silakan. Ha, kalau bercanggah, maka dikatakan bid'ah. Dolalah. Itu dah. Dah. Ha, itu gigi rupa tu. Ha, ulama kita kira. Tengok Nabi tak buat, tak boleh buat. Ha, nyanyi lagu tu. Ha, Nabi tak buat tak boleh buat belaka tu tanya. Tapi Nabi buat kita tengok kena turut. Dan Nabi buat kita tengok dah turut hak Nabi buat. Kalau Nabi tak buat mencontoh benda ni, kalau tak ada benda tu. Tu kena tengok kembali kepada nah-nah yang lain pula. Tu bukan semua benda hak Nabi tak buat haram kita buat dah. Tu okey. Habis wa kaza al-udulu anil hamdulillah an alhamdulillah. Baca hikayat lagu tu ya. An alhamdulillah ila ashhadu an la ilaha illallah. Ya tak. Wa kaza. Tu dia. Mana kaza nak kata kena? Al-udulu wa muqtada lah. Wa muqtada mu'akhar.
au taqdimuha, ialah juga atau pada al-um dulu. Kaza takluk mahzub qoba muqaddam lah, jadi tidak. Wa kainun kaza, dan adalah seperti demikian juga. Jadi al-um dulu ila akhiri tu kainun kaza, ada seperti itu juga. Kaza, apa kaza? Aika istikmali qiraatil Fatihah. Ka istikmali qiraatil Fatihah, seperti kita menghabiskan Fatihah saat ni pada pihak tidak ada asal. Ai fi kaunihi la aslalahu. Fi kaunihi la aslalahu. Ah tu. Jadi tak ada asal juga. Buat lagu ni. Supo tu juga dia kata. Supo dengan penghabiskan Fatihah saat ni pada pihaknya tidak ada dalil. Apa dia? Al-udulu an, berpaling. Berpaling, memaling, berpaling. Orang panggil kan pelian, pelian. Dia panggil pelian derua. Han, pan, pelian. Ha, tidak udul. Berpaling, berpalinglah oleh seorang artis ni an daripada, berpaling dari alhamdulillah, an kaulihi alhamdulillah. Dia tak kata alhamdulillah lepas pada dia bersing, dia tak kata alhamdulillah. Dia paling, paling dia guna apa? Udul-udul ilah, tak lep pada udul. Berpaling kepada asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah, banyak kali. Tu alhamdulillah asyhadu alla. Boleh ya, hasyai dia boleh ni. Hasyai asyhadu alla ilaha illallah. Tu dia. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Ikutlah gapo apa. Tak saya pakai alhamdulillah. Apa hukum? Makruh ni. Makruh hak ni. Hak nun nak berabi Fatihah zat ni tu tak ada kata haram. Tapi dengan sebab tidak ada dalil, baik kita jaga di atas sunnah tu. Makruh pula kita berabi lagu tu. Makruh juga hukum pasal tu. Ini pun super juga. Dah. Kita paling daripada alhamdulillah lagi kepada asyhadu alla ilaha illallah. Tu so situ. Au atau dia kata au atau kepada kata al-udul. Atau wa begini pun serupa tu juga. Taqdimuha atau mendahulu akan dia. Hak ni nyatalah hak ni ya. Atau mendahulu akan dia akan kalimah asyhadu tu. Ila akhiri. Mendahulu akan kalimah asyhadu tu. Mendahulu, takdim-takdim. Ala alhamdulillah. Ala alhamdi ataupun ala alhamdulillah. Ikut kita. Kita pergi dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah. Kita hok tu dulu. Ataupun tak pakai alhamdulillah. Pergi pakai asyhadu selalu. Hok tu pun sama juga. Sama juga tu tidak ada asal. Apa hukum? Fahuwa makruhun. Fahuwa makruhun. Maka iyo tafrek padalah aslah belaka tu dah. Fahuwa maka iaitu bermula iyo iyo kullun min istikmali qiraatil Fatihah. Masuk belaka tu. Tiap-tiap daripada satunya istikmali qiraatil Fatihah, menghabiskan surah Fatihah. Patut salah lagi. Wal uduli minal hamdi ila syahadah. Udul paling daripada puji kepada syahadah asyhadu ni. Dua. Dua. Wa taqdimus syahadah alal hamdi. Wa taqdimi asyhadah alal hamdi. Kita mendahulukan asyhadu di atas alhamdulillah. Kullun itu makruhun. Maka iaitu tiap-tiap perkara tu makruhun, dimakruh akan dia. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh.
apa tu, dapat tu dah. Hukumnya makruh. Habis itu. Fahuwa makruhun. Tahu di mana? Ambil mana sana? Oh, kaza zakarahu bnu Hajarin, dia kata. Yani zakarahu telah sebut akan dia akan hadzal hukma. Sebut akan ini hukum. Ibnu Hajarin oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari. Sebut akan ini hukumlah oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dia. Kaza zikran kainan kaza, sebagai sebut yang adalah ia seperti dimakian. Kaza aikal kal kalamil mazkur, kal kalami al mazkur, seperti perkataan yang tersebut itulah. Begitulah Ibnu Hajar sebut hukumnya dalam Fathul Bari, kata dia. Gini lah rupa ni. Kalau tak suka hobi pun lagu ni, rupa ni hukumnya. Tu. Lepas tu musanah kita ni, orang taklik kita je bawa main di bawah tu dah. Yang katanya Ibnu Hajar siapa dia? Syihabuddin. Syihabuddini Abul Fadli Ahmad ibn Ali ibn Muhammadin Al-Kinani Al-Asqalani. Summan Misri Al-Syafi'i Amirul Mu'minina fil hadisi. Payah ni gelar Amirul Mu'minin ni. Kena ngapa? Ya bukan, ya bukan semua. Ya ada kena kuasa ilmu hadis banyak lagi. Ya nak boleh tahak Al-Hafidh ni. Kita tulis Al-Hafidh orang ngapa Qur'an habis. Al-Hafidh, Al-Hafidh. Jangan ada buat Al-Hafidh. Ngapa Qur'an tu biasa eh orang Arab dulu ya. Ya tak ada Hafidh kalau ingat Qur'an 30 Jun ni. Orang tak buat iktibar. Sebab kebiasaan ni. Kebiasaan orang ulama. Jadi 7 tahun, 8 tahun ni ingat Qur'an Hafidh dah, budak-budak. Ni kita bangga Al-Hafidh. Al-Hafidh, gelar Al-Hafidh ni diguna kepada mereka yang ingat 100,000 hadis. 100,000 hadis Nabi SAW. Serta sanat-sanat dia. Nampak Nabi. Bagi Al-Hafidh. Lepas tu kalau 300, bagi Al-Hujjah. Al-Hujjah. Amirul Mukminin itu lebih pada 300 tu lagi. Jaga-jaga. Imam Bukhari digelarkan Amirul Mukminin fil hadis. Orang panggil apa? Ketua ataupun apa dia, pemimpin orang beriman dalam ilmu hadis. Ketua dan pemimpin bagi orang yang beriman dalam ilmu hadis. Tak ada lah. Ibnu Hajar ni lah khatimah dia. Kesudahan dah. Kesudahan bagi Amirul Mukminin. Lepas pada dia tak ada orang dapat gelar itu. Lepas pada Datuk ni eh. Siapa ke ini? Kau mana takut? Fifi lah kan ya. Menjadi khatimah juga. Menjadi Amirul Mukminin. Fifi tak ambil dakwah tu boleh lah. Dia dia. Tapi Amir al-Mu'minin fil hadis. Ini jarang. Ayah. Ha? Tapi tak boleh tak lekat dia. Dia mazhab apa? Al-Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga dia. Allah. Kau tak saya mazhab tu. Apa gengnya dia? Ash'ari. Apa yang di Wahbi tu? Pada tengok ulama ni yo, tak ada dalil dah, cari tak ada alasan dah. Tak ada nak apa dah lah, nak taubat jadi Wahabi. Taubat daripada jadi Wahabi tu. Pada tengok a'immah ya, a'immatul huda, para-para a'immah. Ulama hadis tu Asy'ariyah semua. Tu. Ulama ni ulama hebat-hebat, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, hok jadi hok jadi hok jadi orang panggil tia tu nye umat eh. Tu. Imam Bukhari tak apalah ya, dia mau tu masuk salaf. Dia mau tu lagi kira-kira. Dia mau belum pada belum pada Abu Hasan lagi. Tu. Habis itu Amirul Mukminin fil hadis, unzur tarjamatul Imam Ibnu Hajar, dia kata. Tapi ini musanad datang nas mari dah.
Dia kata wanasu kalamihi fil fathi, dan bermula nas bagi cakapannya, cakapan Ibnu Hajar dalam fath, yakni Fathil Bari syarah Sahih Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari itu ada nas ini, cuba buka tengok. Tapi lebak anda pun saya pun tak tengok lagi. Dia kata wala aslah, ini kata Ibnu Hajar Sungguti ini. Wala aslah, dan tidak ada jenis asan dan dalil. Lima, bagi barang yang telah beradat biasa akan dia, berbiasa buat akan dia akan matu. Kasirun, itu beza sikit lah. Kasirun minan nas, oleh yang banyak, yang ramai daripada manusia. Barang yang banyak manusia dok buat ni tidak ada dalil, tidak ada asal. Mana hema tu? Ministikmali, iaitulah istikmal, menghabiskan qiraati al-Fatihah. Menghabiskan akan membaca surah al-Fatihah. Istikmal tu mana? Ba'da, tak lupa istikmal. Ba'da kaulihi, kemudian daripada perkatanya, kata al-Atisah. Lepas pada dia kata alhamdulillah, ini nyata ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia kata alhamdulillahi rabbil alamin, lepas pada tu dia menghabiskan Fatihah lalu dah. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu dia. Nampak dah? Hak tu. Wa kaza al-udulu min alhamdi ila ashhadu an la ilaha illallah wa au taqdimuha ala alhamdi fa makruhun. Ha ni nas dalam Fathul Bari. Lebih kurang itulah hak musnad kita buat marinya. Tapi dia kata wa kaza zakarahu Ibnu Hajar. Lagu tulah. Macam itulah sebut akan dia oleh Ibnu Hajar, kata dia. Nampak dah? Tu. Qala, telah berkata iya Ibnu Hajar lagi. Tu. Telah berkatalah iya Ibnu Hajarin. Ai fi Fathil Bari lagi lah ni. Berkatalah oleh Ibnu Hajar lah Fathul Bari lagi. Dia kata gana? Waqad, Ibnu Hajar datai satu hadis mari. Kata Ibnu Hajar, waqad rawa, dan sungguhnya telah riwayat, telah menakal oleh Ibnu Abi Syaibata, oleh Ibnu Abi Syaibah, anak bagi Abi Syaibah. Tu dalai kata gana? Rawahu Ibnu Abi Syaibata fi musannafihi, kitab musannaf. Ya Ibnu Syaibah, Ibnu Abi Syaibah ni ulama hadis juga. Ya buku ya hipung hadis-hadis dalam kitab dia. Kitab Ibnu Syaibah nama ke al-musannaf. Dia tak ada tak sahih. Kalau Bukhari ni sahih Bukhari, sahih Muslim. Kalau Ibnu Tirmizi apa panggil Sunan Tirmizi. Tu Sunan Ibnu Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, sunan. Kalau hak Imam Ahmad tak panggil sunan, orang panggil musnad. Musnad Imam Ahmad. Tu kitab dia masing-masing. Kita ada belakang tu. Ada pun Ibnu Abi Syaibah panggil Musannab. Musannab Ibnu Syaibah. Musannab Abdul Razak. Ya ada Musannab pula ulama hadis. Dia tak sama. Cara hipung. Dia tak sama sebab duk di beza di cara hipung, cara letak tu ya. Cara letak bak. Cara letak hadis tu. Tak sama. Kalau tak begini dia panggil sunan. Tak begini orang panggil Musannab. Tak panggil ni orang panggil orang panggil musnad. Maka Ibnu Syaibah dia riwayat dalam musannaf dia, musannaf, kitab musannaf baginya, bagi Ibnu Abi Syaibah. Nama dia Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Hadis rakam apa? Rakam apa? 25,000. Dia banyak belakang ada do'eh, tak do'eh, ada belakang lah Musannaf Ibnu Syaibah ni. Ada banyak remertabat hadis. Kalau Sahih Bukhari ada Sahih belakang bagi dia. Sahih hak matatan Imam Bukhari. Sahih Muslim, Sahih mengikut matatan Imam Muslim. Dia tak suka dua tu. Wah, ukuran matatan dia. Apa matatan? Ukuran dia tak sama. Walau Sahih belakang tapi kelah dia tak sama. Tinggi hak kelah Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari dia getak sikit? Dia terik sikit syarat.
rawi-rawi tu hok ya nak pan tu nak bubuh hadis masuk dalam kitab dia je terik sikit, kena ada syarat gini-gini ni, terik lebih pada imam imam Muslim. Sebab itulah hadis Imam Bukhari ya ya jadi kuat, jadi orang panggil cuci. Ha, kita yakin tu bokek ulama gelar kata kitab yang terlebih sahih sekali lepas pada Al-Quran sahih Bukhari. Lebih sahih Al-Quran tak kena kecek lah Asahul Kutub. Tapi Asahul Kutub ba'dal Al-Quran sahihul Bukhari. Tabiq Wahabi dia jadi gila sangat. Oh, seolah pada pada mata hati dia tu dia pegang Bukhari Muslim tu ya. Orang lain tu dia rasa bila orang lain Tirmizi tu. Nasa'i. Ibnu Majah Bukhari Muslim. Pada hadis Nabi belaka ada banyak hadis lagi hadis Bukhari tak ada sebut. Dalam kitab dia tapi disebutlah imam oleh Imam Tirmizi. Dan lagi bukan Nabi kata banyak tu. Oh nyanyo pok ni, nyanyo semua. Nyanyo semua tu. Patut Imam Hakim Hakim tu dia kutip hadis lagi. Dia pakai kaedah, dia pakai mata tahu Imam Bukhari juga. Tapi gi cek lagi hadis hok mana lagi hok Imam Bukhari tak ada riwayat. Tapi guna cara hok Imam Bukhari tu. Tu. Maka dapatnya banyak hadis lagi. Kalau pakai kaedah tulah tapi banyak hadis lagi hok Imam Bukhari tak ada sebut lagi kitab dia. Maka Imam Hakim lagi sebut lagi kitab dia pula Al-Mustadrak. Wahakaza. Itulah cara lebih kurang. Cara lebih kurang. Maka yang gila sangat ni siapa ke Bukhari Muslim semata. Kalau muttafaqun alai, oh kau sangat dia. Bukhari Muslim, rawah Bukhari Muslim tak ada apa. Tu dah. Kita ni hadis. Cuma martabat hadis masing-masing je. Lepas tu hok pakai pada halal haram hukum wajib apa semua kena pakai hadis sahih lah. Mazhab kita Syafi'i pun gudu. Tapi kalau hadis doa boleh kita pakai dengan syarat dua gitu ya, yang terlalu doa. Yang kedua bukan sampai ke martabat maudhu'. Maka hadis tu boleh kita pakai pada menghasilkan fadilah amal-amal tu. Karena ya, tapi dalam keadaan tu yang etikok kata itu kata Nabi 100% jangan. Dan jangan nafi teruk kata bukan kata Nabi. Hati kena dah tengok. Bila temu hari dah hati kena dah tengok. Lagu mana? Nak kata hadis nak kata Nabi pun tak ada cerak juga. Tapi nak gi kata bukan kata Nabi pun boleh ali kata tu. Boleh gi boleh jadi kena ke kata Nabi. Boleh jadi. Tapi kita tak tahu ya sebab buat we jadi doa hadis mata dia kerana rawi dia ya dok tak berjuru. Tu. Supaya orang tu lah. Dia kata dia dengar daripada Tok Dalo. Kita nak percaya dia ke tak? Dia dah sungguh dengan Tok Dalo. Dia dah sungguh dengan Tok Dalo. Dia semasa dengan Tok Dalo sungguh. Lepas tu dia ayat kita kata Tok Dalo kata gini, 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 gini. Kita nak percaya dia ke tak? Kita tengok tu eh juga kan? Tengok tu eh. Oh, ya ni nampak. Oh, tak ada semaya. Tak semaya beh. Tunggu tiga tak duduk kacak tu eh. Mula jadi keliru ya, jadi tak nyata lah. Maka kita mengingkar perkataan dia. Sebab apa? Sebab dia duduk tak berjuru ya. Boleh ya dia tu kata tu dalam kata sungguh tu. Dia dengar sungguh. Tak itu ke? Wah kata rupa dia tu lah. Sebab tu bila dengar pak daripada orang tak berjuru tu. Boleh ya dia. Kenapa dia? Tapi kita nak giduk. Giduk royak rata-rata kata tak dalam kata gitu-gitu pun tak ada penuh mulut kat kita sebab kita dengar daripada orang hok hok tu bukan kaki masjid dah ah dah rupa itulah. Tapi kalau dengar pada tok guru jadi kita yakin pula dah dah sengerti kita royak sebab itulah hadis ulama yo tengok di orang royak. Lepas tu mata tahan cara dia hok Imam Bukhari getak lagi getak semua. Imam Bukhari Imam Muslim ni di longgar sikit, bukan longgar tapi kurang sikit. Sebab tu nama dua Bukhari, nama satu Muslim nama tu.
Lepas tu lepas Bukhari Muslim tu duk khilaf pula. Tak nama apa dulu. Tirmizi ke Abu Daud kan lagu mana. Duk mari khilaf pula ulama. Ah, tu tak sama martabat hadis. Hak letak tu. Letak saja ya. Letak gi. Tu dia. Dalam hal tu ulama ni hebat semua. Sampai ke tahap dia berlaku. Maka Ibnu Abi Syaibah riwayat anna mapu bagi rawalah tu anna bana Umar akan bahwasanya Abdullah bin Umar anak bagi Sayyidina Umar yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma minta Allah Taala redakan daripada dua orang ni Ibnu Umar ni sami'a telah dengar ia telah mendengar ia Ibnu Umar Ibnu Umar tu ia dengar. Dengar gapo ibnahu dengar akan anaknya. Dengar suara anak dia. Sami asauta ibnihi. Kalau tengok pada kalau kita ngaji dengar sifat samak dia tak lek pada suara. Masmuat, dia bukan kita tak dengar tuan tu. Allah Taala tak apa. Jadi dengar ia akan suara anaknya. Anak bagi Ibnu Umar. Dia dengar suara anak dia. Han keadaan ia. Han pada hu da meri ibnahu. Han keadaan ibnahu tu lah. Han keadaan ibnahu. Han keadaan anak yang tu. Atasa. Sungguhnya telah bersin ia. Busing. Anak ia busing. Paya dengar. Bila atasa fa. Atau pada atasa. Bila anak dia tu bising, faqala maka berkata, ia ibnuhu. Anak dia kata, kan? Ash. Kata, ash. Apa kata apa, ash? Ya, orang kita macam-macam. Lepas pada berusaha ni. Ash, ash. Ya, macam-macam. Ash. Patutnya gila apa tu, baik lepas pada tu. Tu, eh, macam-macam. Ha, tu, sang demo tu bunyi lagu mana. Gitu. Ha, agaklah lepas ada usai. Alhamdulillah ada juru malak weh. Juru malak. Anak dia kata ash. Macam-macam dia dengar agaklah ash. 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 Dia ikutlah dia kata. Dia taklah kata alhamdulillah dak. Faqala maka berkata iya Ibnu Umar. Ibnu Umar pun kata kepada anak dia faqala lahu. Ibnu Umar pun kata kepada anak dia. Dia kata kena. Wa ma ash. Hey. Dan apa iya ash tu? Bermula ash, bermula lapa ash tu apa iya? Maka bangkat dia ash muntah nama aku. Bermula lapa ash tu apa iya? Apa dia ash? Istibham tu litakjub ya. Apa dia Ash? Ataupun istibham lil ingkat macam-macamlah ulama nak kata tu. Dia bukan nak wijawab li. Gapo ah? Ah gapo ah? Tu dia kata ah gapo? Patu dia ya dalil kata dia bukan nak tahu. Dia kata inna syaitana ja'alaha bainal atsati wa bainal hamdi. Sungguhnya syaitan itu ja'alaha telah menjadi ia syaitan ha akan dia akan kalimah ash itu. Setan dijadikan kalimah tu setan gi letak ia bergerak ia usha buat ui mulut orang tu bergerak tu baik. Ha tu ja'alah. Hakikat kembali kepada Allah belaka tu tapi asbab eh. Lalu asbab setan. Setan yang usha, dia pulah mulut, dia pulah bibir. Buat ui orang tu belaka apa tu baik. Maka setan telah menjadi ia akan dia akan kelima as itu. Waqi'atan bainal atsah wa bainal hamdi. Oh, yang kedua bagi ja'alah. Setan menjadikan akan kelima tu, jatuh ia kelima tu, bainal atsah.
di antara sekali bersin wa bainal hamdi, dan di antara pujikan Allah. Sebelum kita nak alhamdulillah tu, kita dulu. Tapi hok tu kata tak leh. Yo kena sekat dengan mulut. Ha, gitu, jangan lepas mari api. Lepas tu jadi bunyi kot selalu. Cuba lepas yang katuk mulut. Ada macam-macam orang. Dia tak tahulah bunyi macam-macam lagu mana. Maka Ibn Abbas kata, setel tu pulah bibir tu, itu bit suara tu, antara sekali bising dan antara puji kepada Allah. Sebelum nak alhamdulillah tu dek hak dia dulu. Sebelum pada nak kata alhamdulillah ke Tuhan tu dek lah kalimah dia dulu. Terjadi untuk nak disebutkan. Sebab itulah di sini dia kena jago, jago juga. Oh, macam-macam. Macam-macam duk jadi. Tu dia. Maka anak dia ash. Ya tak, apa ash? Setel jadi. Maka ni hadir begini juga. Bukan hadir yang Ibnu Umar ni nak kata gamuk sendiri ni. Hak pusing setel benda raib ni je, tentulah kalau datang dengar daripada Nabi dah. Dia bukan nak boleh rekoh mik sendiri ni. Hak pusing jenis benda raib ni eh. Benda hak kita tak nampak dengan cara mata kasar ni. Maka hadis ni walaupun nya mauquf tengok pada zahir, tapi napa hukum marfu' juga. Tu. Habis itu kemudian kata Abilahlah dah. Wallahu ta'ala a'lam. Mak kitab dia tak ada sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya? Tak ada masalah apa, hak tu soro yang mari. Kalau soro terjadi, soro terjadi dengan sebab bising tu, dia lain pula, dia pening tak boleh kawal. Dia mari rupa tu. Hak pening pergi kata pula lepas tu. Dia orang ada kata, lepas tu, tu. Tapi dia kata, kita pun tak ada biasa dengan hak tu. Ada setengah hadis, dalai kata, ya, tengok dalai. Dia kata Ibnu Abi Syaibah yang riwayat lagu ni. Dia kata hadir rakam sikit-sikit eh. Bil rawa tu bilabzi, dengan lafaznya gini wey. Lafaz Ibnu Abi Syaibahnya. Atasa rajulun telah bersin la oleh seorang lelaki ingda di sisi Ibni Umar, di sisi Abdullah bin Umar. Ada seorang bersin. Lepas tu satu riwayat kata kena-kenan anak ya dah. Aha, tu dia. Faqala, maka berkata ia rajulun itu, ya ta ashab. Ashab. Ni hok lain pula ashab. Okey, ashab. Ada riwayat kata hab saja, hab, ab. Ashab. Qala Ibnu Umar, telah berkatalah oleh Ibnu Umar. Hei. Ashabu tu ismu syaitanin. Oh, ya tengok tu buat. Oh, nama saya Teh Ashab tu. Tapi pergi berlapar tu, baik boleh orang kita ni. Ha, tengok. Tak khabar, tak sedar ke diri. Ibnu Umar tolong ingat. Ashabu ismu syaitanin. Bermula Ashab itu ialah nama bagi syaitan tu. Wada'ahu telah meletak akan dia akan. Ashab telah nama syaitan tu. Meletak akan dia iblisu oleh iblis. Iblis yang pula hidup. Ya pula hidung orang, ya pula bibir. Ya bercubik bibir ke mana? Letak kata itu bainal atsati wal hamdi. Meletak di antara sekali bersin dan juga memujikan Tuhan. Sebab apa ya wada'a li yuzkara, supaya disebut akan dia, akan ashab, akan ismu syaitan tadi. Supaya nak wei orang sebut, boleh sebut juga. Oh, nama setan. Oh, baru tahu. Tu sampai tu plek-plek hok kita tak khabar, tak tahu makna tu. Jaga-jaga. Kadang-kadang ia kena nama setan dan rena tu. Iblis ya mana?
tu nak we kita boleh sebut juga. Ha, tu nama setan je banyak nama setan ni kita tak kenal nama dia. Tu. Kalau tu kau kan nama Fifi ke tu? Tu. Dan nyata nama setan Fi. Ha, misalnya. Tapi Ashab ni nama setan. Ni siapa ya? Ibnu Umar Ghayat. Kita tak tahu kalau tak Ghayat ni. Ha, tentulah Datuk ni ilmu dia lah. Abdullah bin Umar ni yang tu. Tu dia. Abdullah bin Umar. Tapi Sayyidina Umar ni masa dia sakit nak mati dah. Orang pakat masuk berderu temu dia. Hei Umar mula lantik khalifah lah. Letak anakmu tak apa Abdullah ni. Ni sahabat Nabi juga. Tak jadi khalifah gantimu. Imam tanya, jangan. Tak satu, satu. Padai dah. Sudah berbangga dengan keturunan Al-Khattab. Kusorai padai. Jadi khalifah Nabi. Padai dah. Keturunan ni, keturunan Al-Khattab ni cukup bangga dah. Padai dah. Tak seramah. Tu dia tak say dah wik anak dia jadi. Tak sakit anak dia. Jadi khalifah tak tahu. Tu sikap sahabat, sikap pemimpin je lagu tu. Kita nak boleh anak cucu kita orang lain. Deh. Orang panggil pesel belah-belah dah tu. Tak nak mati lagi. Pesel kalau tak ada, dia yang tinggal anakku. Deh. Cara dia. Kek dia lah pula. Jadi kot tu pula. Orang yang berjiwa ikhlas dengan Allah Ta'ala sungguh, biar orang pilih. Pilihlah hak sepatut. Tak mesti anak pun sendiri. Pilih hak mana hak lebih berhak, lebih layak. Itu lagu tu. Dah. Wa kaza rawahul Bukhari fil adabil mufradi. Hadis surakam sekian. Bilabzi ab badala ash. Dalam Imam Bukhari, dalam adab mufradnya. Bukan lapa ash tak boleh. Lapa ab. Ya gati. Wal hadis bi tamamihi atasa ibnun li Abdullah ibn Umar imma Abu Bakrin wa imma Umaru anamu anak dia anak ibn, anak bagi Abdullah bin Umar ni tu ada nama Abu Bakar ada nama Umar jetak nama anak ya tu dia faqala maka berkata ya ibnun li Abdullah ibn Umar tu ab faqala ibn Umar wa ma ab apa ab tu inna ab ismu syaitanin minas syayatini ja'alaha telah menjadi akan dia akan syaitan ha akan dia akan ab bainal atsah wal hamdi gitulah lebih kurang itu berlaku hadis habis kat tu dulu ha kat tu dulu sekat ni dah. Kena sang nak tanya apa lagi? Oh, sang. Lagu mana? Tak ada. Tu tak ada sunat alhamdulillah. Tak ada oyak gak dah sini benda ni sikit-sikit ni kali lagi. Tak ada sunat dalam semaya apa semua dalam yame. Sedap leh hati tu. Duk berak. Masya-Allah. Alhamdulillah. Boleh tubik hak bawah tu. Sekali dah. Alhamdulillah. Tak sunat. Disunat berkata dalam hati. Tak banyak perkara ni. Memang saya kata Syafi'i. Yang amal leh hati. Kata leh hati tu boleh pahala. Salah satunya ni. Duk mengucap. Alhamdulillah dalam tandas. Tok qada hajat alhamdulillah hati. Maka supaya kata luar juga pahala. Tu apa ni? Dalam tandas. Tu. Tak ingat dah. Ada lagi sedua dua. Tu. Tu dia. Tu kata lah hati gitu ya. Kata lah hati. Tapi kalau dia semaya, kalau dia alhamdulillah tak batal dengan niat zikir tu. Tak batal. Harus saja, tak ada masalah apa. Cuma tidak disunat.
Nama tu pergi tu yarhamukallah mengatik tu. Yarhamukallah. Tu dia. Tak. Masing-masing. Pusing-masing. Tapi bising yang tak boleh tahan lah. Tak bising. Bising hot bising jenis. Jenis itirori. Bising hot bising kita tak ada. No. Ada bising hot kita sendiri sengaja nak bising tu. Jaga huru suara tu. Jaga huru suara dia. Kat-kat nak pergi buat patah boleh. Ada lagi tak sebut-sebut. Tu. Ada juga pusing apa yang kita ikhtiar. Ikhtiar. Sup nyawa. Ha, dah nyawa dah. Tarik nafas pun dalam ada dia. Dia bersing lagi. Ha, dia duduk di kita. Bersing apa yang ni? Sakit duduk demam ni asal dia. Habis. Ha, sekat dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu. A'lamu ay alimun bihaqiqati ma kuntu lakum. Habis. Itu. Ha, kitab dia tak ada itu. Tak ada kata. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai sudah. Kutubah tu ada siap dah. Hasil barakah dah. Kitab dengan kutubah alhamdulillah. Salatu wassalam ala nabi. Siap dah. Ha, maka kita pun alhamdulillah pada akhir ni, akhir Syakban lah. Deh. Tanda hari mula belajar kitab ni mula daripada hari apa, berkesudahan pada hari apa, bulan apa, tahun berapa, di mana tempat, di sahak Ad-Dalawiyah pun nak dalam, bersama siapa dia, kawan kita kanan tu siapa dia, kawan kita kiri ketika khotel tu siapa dia, kawan kita lihat belakang tu nama apa, tu lebih habis. Tu lebih habis. Sengok satu masa buka tengok tu teringat benda tu. Sunat belaka tu kata tu. Sunat tulis belaka tu. Tu. Bersama dengan siapa dia mengajar. Lepas tu yang bersebelah tepi dengan Hasan. Dan sebelah tepi kiri dengan Ku Usmi. Ha, kalau ni. Kalau ni. Misalnya. Ya tulis. Dia sunat tulis lagi tu. Tu. Ya satu masa bila kita ni lepas 10 tahun lagi, kita tak ingat dah. Kita ngaji biar masa tu kat mana. Pada masa jam, orang tengah orang tu lebih sempat. Masa je, sikit. Ya sebenarnya je sunat je di awal. Bila kita mula tu, kita tanda dah. Ulama tu je tanda. Tanda mula hari, khotel hari. Tu. Ni tak apa mudah cek sebab waktu tanya hari lagi kita ni. InsyaAllah lah. Pak kita ahli-ahli ni kita nak cari jalan spesifik gini bila masuk. Tu. Deh, boleh ya di sebelum pada kita nak mula baca kitab, pun nak buka ni, bila pun nak buka pak, belum pada kita nak baca kitab hok biasa ni kita buat di salah lalu ni pula. Boleh khotel dalam 4-5 hari tu. Deh. Bagi orang yang awak ya boleh ngaji risalah, lalu we khotel. Dia masa nak baca kitab hok subuh suyu sahwi tu. Arah tu. Nanti belum ni buka ni. Apa nak buka sebelum pada nak ngajar hok biasa ni, kita akan daurah kitab suyu sahwi tadi. Insya-Allah. Insya-Allah. Ha, sekat tu dulu wallahu a'lam. Lepas tu kita baca Fatihah lah 3 kali. Qul huwallah 3 kali dan salawat Nabi 3 kali. Hadiah kepada Rasulullah, para sahabat tabi'in, tabi' tabi'in sampai akhir, dan segala ulama-ulama na'amilin, dan juga para ulama a'immah, imam, a'immah, segala imam-imam, dan juga kepada, khususnya kepada Tuan Musannaf kita ni, Syekh Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi. Jara-jara kita duk ngaji Malawi Sulam, Malawi yang mantik ya. Tu mantik tapi jarang nak temu kitab fiqh hok dia. Imam Malawi nyata kata dia ulama fiqh juga. Bukan kata ulama nah, bukan kata ulama usuluddin saja. Ke ulama mantik, ulama ilmu ilat saja. Tu. Banyak itu ilmu dia. Deh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi washabbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi washabbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi washabbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amah. Wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummiyyin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma awsin wa taqabban wa ja'al sawaba ma qara'na hadiyatan li ruhi Mustafa Mani sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi azwajihi wa awladihi wa ahli baytihi wa zurriyatihi ajma'in wa kafatil anbiya'i wal mursali wal malaikatil muqarribin awliya'i wal salihin wa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisi wal qurra'i wal mufassirin wa sadatil sufiyatil muhakkikin wa muqallilihim fid din wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din wa sawaban misla sawabi zalika ila arwahi amwati muslimin khususan li ruhi syekh Ahmad bin Abdul Fattah al-Malawi wa ila ruhi syekh Abdul Haji Abdul Rahman bin Muhammad al-Ashadi wa ila ruhi syekh Hussein bin Ahmad al-Qalwi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma barik lana bihim. Allahumma barik lana bihim. Allahumma ja'anna minal ulama'in amilin. Allahumma ahina bihayatin ulama wa amitna bimautis syuhada wa syurna yawmal qiyamah fi zumratil awliya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa amalan salihan maqbulah wa sa'adatad daraini wa husnan khatimah wa anta khairul raziqin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil 'alamin. Sallallahu Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbi salli alaihi wasallam.